Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Sekretaris Daerah Aceh, M. Jafar, membuka rapat koordinasi RAKOR Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Madrasah Dayah atau UKSMD Provinsi Aceh tahun 2023 di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh pada Selasa 28 Februari 2023. RAKOR itu menghadirkan langsung narasumber dari Direktorat Jenderal Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Dinas Kesehatan Aceh yang diikuti langsung dari lintas sektor di tingkat kabupaten dan kota se-Aceh. Dalam arahannya, M. Jafar mengatakan kegiatan RAKOR ini penting dilakukan untuk penguatan kelembagaan, monitoring, serta mendorong upaya-upaya kesehatan seperti intervensi pencegahan stunting agar maksimal dilakukan oleh sekolah-sekolah yang ada di Aceh. Ia juga menyampaikan RAKOR ini bertujuan untuk menyusun program kerja yang efektif dan strategis berdasarkan himpunan ragam permasalahan yang dihadapi di lapangan. Oleh karena itu, ia berharap untuk memaksimalkannya diperlukan kerjasama dan kolaborasi semua pihak di lintas sektor baik di kabupaten maupun kota hingga ke kecamatan agar TPUKS dengan tupoksi meliputi sosialisasi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan di sekolah tercapai sesuai yang diharapkan.